Terus kita tempel. Halo. Selamat pagi, Niang. Leader hari ini siapa ya? Kemarin itu terakhir sudah Reo Sander. Tahu. Selamat pagi Reo. Selamat pagi Saki. Nanti aku gak lupa Rexaurus. Selamat pagi. Ini Rexaurus. Ada. Oh, ada. Selamat pagi Alia. Alia boleh bergabung dengan Miss Arum ya di Endless Media. Oke, keren. Ada Ameng juga. Selamat pagi Ameng. Oke. Sambil menunggu teman-teman juga. Nanti saya ke leader ya, Sander ya. Oke. Okay. Oke dong, iya. Yeah. Oke, okay, Sander. Ya, yeah, Sander boleh pilih dulu siapa Sander, temannya Sander yang hari ini bertugas memimpin doa pagi sama doa pulang. Doa. Bakna. Siapa Sander? Bakna mau, Wak. Siapa? Nak mau nggak? Nak. Ragnar ada nggak tunggu? Ragnar sepertinya belum ada. Ragnar hari ini sepertinya tidak bergabung karena nanti Ragnar main ke ceria. Ragnar di BK hari ini. Oh. Tidak bergabung itu. Apa mau siapa nih? Ya. Devon mau nggak? Devon. Devon. Iya. Devon mau. Oke, doa pembuka ya. Doa penutupnya siapa? Penutupnya siapa? Brian. Penutup Brian. Apa temannya itu? Mau. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan doa pembuka dulu dipimpin oleh Devon. Halo, Devon. Are you ready, friend? Yes, I'm ready. Dear God, God, bless us for our lesson today. Tuhan. Berkatilah pelajaran kami hari ini amin. Terima kasih Devon. Sama-sama. Oke, ayo siapkan alat musiknya, kita bernyanyi Good Morning Song. Nyanyi yang semangat ya teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. La 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 la
Teman-teman itu masa-masa pergantian dari gigi susu ke gigi permanen, gigi bayinya teman-teman, jadi gigi yang oke. Ada Magani, selamat pagi. Ada Nao, ada Anka, baru bergabung. Reyo, pagi Miss. Pagi. Selamat pagi. Iya, sekarang Sander, Tiger boleh tanya satu persatu Sander. Ini mana? Ya teman-teman boleh dicat. Pati ayah. Siapa Sander? Ulangi. Pati ayah. Pagi. Ya sekarang sama ini Devon sama pagi. Sama Pati Devon. Sama Pati Devon. Devon. Selamat pagi. Sama Padi Tifa. Pagi. Sama Padi Brian. Selamat pagi Sander. Selamat pagi Gus. Sama Padi Neon. Sama Padi Neon. Sama Padi Sander. Sama Padi Sati. Selamat pagi Sander. Selamat pagi Naya. Selamat pagi Sander. Selamat pagi Leo. Duduk gitu sih. Selamat pagi Aita. Selamat pagi Sander. Selamat pagi Nao. Selamat pagi Sander. Selamat pagi Matani. Sudah. Sama Padi Ella. Sama Padi Miss Emma. Selamat pagi Sander. Oke, hebat Sander, masih sudah menyapa semua teman-temannya. Baik teman-teman, teman kita yang belum bergabung hari ini ada siapa ya? Oh Gilang ya. Nanti kita tunggu ya, siapa tahu nanti Gilang bergabung. Teman-teman, tema kita minggu ini tentang apa teman-teman? Dinosaurus. Dayan. Iya, sesuatu. Besar. Kemarin kan teman-teman sudah menyebutkan ada banyak sekali yang besar ya. Salah satunya ada dinosaur. Ya, dinosaurus. Hewan purba yang besar sekali ya teman-teman ya. Yang dulu menurut penelitian itu ukurannya sangat-sangat besar. Tapi sekarang sudah nggak ada ya teman-teman ya? Sudah punah. Iya. Oke, nah sekarang kita akan membuat dunia dinosaurus. Teman-teman kan sudah pernah nonton film tentang dinosaurus? Pernah. Ada? Kita lihat gambar? Pernah. Oh pernah ya. Nah kita nanti akan membuat ya teman-teman. Kita
akan membayangkan kira-kira satu tahun ya itu seperti apa ya? Apakah sudah ada rumah terbangun atau masih alam, masih hutan, masih pohon-pohon, sungai, gunung? Kira-kira seperti apa ya teman-teman ya waktu zaman dinosaurus itu hidup? Jangan gimana? Berapa minggu lalu? Iya, sudah lama sekali. Jadi mungkin ada rumah yang dengan atap yang seperti sekarang ya teman-teman ya. Iya, belum ada mall, belum ada mobil. Nah, sekarang kita buat ya teman-teman ya di sini ya. Kertas satu. Iya, kertas di masa lalu. Teman-teman punya imajinasi lain, teman-teman mau aku dunia dinosaurus, ya mau dinosaurus yang hidup di zaman sekarang jatuh, boleh misalnya teman-teman kasih dinosaurusnya di ada teman-temannya adventure atau punya jalan-jalan sama orang juga boleh. Nanti sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Teman-teman Caranya nanti kita gunting dulu, nggak usah semua ya teman-teman, boleh pilih aja teman-teman mau yang mana dinosaurusnya. Kok beda hasilnya kok gitu? T-rex nih, sama dulu T-rexnya. Ini macam-macam, teman-teman kita katanya tahu ya namanya dinosaurus. Ada T-rex, ada ini T-rex-nya Miss Erma gunting, terus Miss Erma tempel. Lem, butuh lem. Miss Erma tadi. Ya, ini lem. Ini lem, ini sumong tip ya. Miss Erma tadi di sini nih. Nah. Ibu saya. Ini kayak gini deh. Biasanya apa ya yang dia kejar? Oh, T-rex-nya ada dua. Satu. Nah, ini juga ada Brontosaurus. Apa? Yang ini nih. Yang pemakan bukannya T-rex. Yang pemakan tumbuhan ini, yang ini biasanya sukanya di dekat kolam. Nah, misalnya mau dikasih sungai juga boleh. Ada sungai ya, Ma? Pohon-pohonnya kok nggak ada? Nanti digambar. Apa? Nah, Miss Emma gambarnya seperti ini, teman-teman. Nih, Miss Ella. Lihat contohnya Miss Ella. Lihat contohnya Miss Ella. Oke, ya, sebentar ya. Miss Emma. Ini karena Miss Emma nggak mau ini T-rex-nya ganggu yang ini, jadi ini ada di Miss Emma kasih sungai besar. Ya, ini sungai besar. Miss, kalau tambah semuanya boleh, Pak? Boleh, boleh ditempel semuanya, boleh. Kalau mau ditempel semuanya boleh juga. Boleh. Ditempel semuanya boleh. Ini nih terima kasih sungai yang besar. Ini ya, Ma. Teman-teman terserah ya, mau dinosaurusnya mau seperti apa. Aku mau teman-teman Miss, aku mau dinosaurus pura-puranya hidup di masa sekarang. Oh, jadi dinosaurusnya ada di mall. Boleh, atau dinosaurusnya ada di kota. Tapi dinosaurusnya baik, boleh. Nah, ini sungainya. Ini matahari ya, Ma? Ini ada juga Triceratops. Tutup sayap.
Nah. Itu angin. Nah, ini yang pemakan tumbuhan bisa Emma taruh di sini aja biar enggak diganggu T-Rex. Ini lagi mau minum air pura-puranya. Banyak. Apa batu-batu? Batu boleh. Kan zaman dulu ada batu-batu besar ya, teman-teman ya. Mau dikasih pohon boleh. Mau dikasih di dalam kandang juga boleh, kayak di itu. Di kandang-kandangnya kayak di apa film itu ya, teman-teman ya. Itu ada langit. Sama. Gambar dulu. Yang potong aja. Sakit. Ya memang Ini ada dinosaurus yang di dalam air. Teman-teman gambarnya beda ya, teman-teman. Miss Erma ada dua macam gambar. Teman-teman mungkin dapat ya, kamu yang potong juga atau ini udah rusak? Rusak dikit gak apa-apa kan itu karena oke. Iya, belum. Air yang ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang enggak ya teman-teman ya. Dinosaurusnya beda-beda. Ya. Kalau yang burung ada yang dapat yang burung. Ya. Iya, pteranodon ya teman-teman ya. Pteranodon itu nanti dia terbang. Terbang ke angkasa. Tempe. Itu laut ya. Ini lautnya. Oh, laut. Ini ada lautnya. Ya boleh, yang ada lautnya boleh. Yang lagi kejar-kejaran juga boleh. Ini kelompok T-Rex di sini. Wow. Tambahin ada telur dinosaurusnya juga boleh sekali, teman-teman. Nah, kalau yang ini T-Rex sebenarnya kurang suka kalau tidak terpaksa karena dia tubuhnya ada teman-teman. Coba gitu. Terima kasih. Pohon-pohon. Kalau yang di sini Miss Emma mau kasih banyak pohon karena ini biar yang pemakan tumbuhan bisa makan. Pohonnya banyak. Enggak mau keluar. Pokoknya enggak keluar, Kif. Lemku enggak mau keluar. Mama, ini lem yang lain ya. Ambil lem yang lain. Oke, boleh. Yang udah dapat dari sekolah itu dulu. Oh ini dia lagi. Dikasih gambar apa aja boleh. Nia juga mau cak gunting. Gambar apa? Nyaknya Nau dikasih gambar apa Nau? Nau gambar dinosaurus. Nara dinosaurus baik yang suka bunga. Oh dinosaurus yang suka bunga. Oke boleh. Yang lainnya juga suka hari bunga. Belum dipotong, iya itu belum dipotong. Di dekat sungai semua. Aku nggak usah cerita, Pak.
Oh. Wey. Tempel di muka. Ini kan juga boleh ya. Ada yang baru berenang. Oh, ada yang baru berenang juga. Boleh sekali, Kiva. Dinosaurus yang lain. Oh, yang lain ada yang baru berenang, ada yang baru cari makan ya? Dia menemukan adalah daun. Selamat lagi, Gilang. Dia makan ini sebanyak-banyaknya. Lagi, Gilang. Oh ya, Gilang, kita mau bikin dunia dinosaurus. Jadi nanti Gilang boleh menggambar. Terus dinosaurusnya nanti boleh ditempel ya. Terserah Gilang, misalnya mau gambar dinosaurus yang zaman dulu atau yang... sesuai dengan imajinasinya Gilang, mau yang di hutan, di gunung, yang hidup di zaman di masa lalu, atau bisa juga pokoknya yang sekarang aja nih, dinosaurusnya jalan-jalan di dekat rumah, boleh. Oke. Ya, coba digambar sendiri ya. Zagi, gambar apa ya, Zagi ya? Zagi, gambar apa, Zagi? Masih fokus, oke deh. Teman-teman fokus semuanya nih kayaknya. Miss, dinosaurusnya boleh nggak ditempel semua? Boleh, boleh. Dinosaurusnya boleh ditempel semua. Ya, boleh. Ya, sabar. Ya. Ah, ini. Guntingnya ini aja, teman-teman. Guntingnya nggak enggak, ini apa namanya, ini kan kecil-kecil ya, jadi teman-teman guntingnya begini. Nah, gini aja, disisain sedikit putihnya biar gampang. Oh. Ini aja teman-teman. Nah, enggak usah per ininya ya, ini kalau ini terlalu kecil nanti lama. Mau jemputin nanti aku nanti setelah aku potong semuanya kue nanti jam 10 aku tuh berangkat anak sih lagi nggak tahu nanti aku tanya ibu mungkin nanti hanya sampai jam 10 setengah 11 kita lagi ngapain kamu di atas di atas batu enggak maksudnya kamu hari ini kan zoom enggak zoom hanya ke sekolah untuk tuh udah libur enggak ada sekolah tapi kalau kamu boleh ya ya kalau boleh T-Rex-nya juga mau ini duanya oke. Ada yang udah jadi? Ada yang udah jadi? Oh, ini T-Rex-nya dikasih. Ini telur dinosaurus. Taruh di mana ya? Oh, di sini aja deh. Mana? Thank you.
umurnya besar-besar ya teman-teman ya. Kalau aku masih kecil-kecil. Lu masih kecil-kecil. Nah, nanti kecil mamanya. Bisa dimakan banyak telurnya. Mamanya gimana? Kukir matahari sini ya. Oh boleh, dikasih matahari boleh. Kasih hujan badai boleh. Banyak. Habis itu aku mandi ya. Oke. Kalau kuku dinosaurnya dipotong gimana ya? Biar dia kukunya nggak besar-besar. Ada yang dipotong kukunya. Biar nggak berbahaya ya. Iyalah. Siapa yang ngomong? Siapa yang mau potong kukunya dinosaurus? Saya. Iya. Iya. Siapa yang mau potong kuku dinosaurus? Kifa. Salah ngomong. Ada yang udah jadi, teman-teman? Salah ngomong. Ini mic-nya lagi mau tamatin. Gak bisa dimatiin. Ini misalnya sudah nih. Selamat tunggu teman-teman. Kayaknya masih pada fokus semuanya. Ya, Naira, dinosaurusnya lagi di mana, Nay? Wah, oke, okay, lanjutkan, Nay. Di hutan. Di hutan pada beranak. Oh, dinosaurusnya pada beranak. Wah, boleh dilanjutkan lagi. Ini sudah. Oke. Mana punya Kiva? Ceritain apa itu? Ada yang baru di batu-batu emas, juga ada yang berenang, juga ada yang mandi. Mana coba ditunjukkan? Dinosaurusnya lagi apa aja itu, Ki? Dia baru dilihat-lihat batu emas untuk mengambil. Lihat batu emas. Ya, habis itu nanti mau ngecek telurnya. Terus habis itu mau ngecek telurnya. Telurnya sudah tumbuh besar belum? Terus tiba-tiba temen semuanya itu gigantosaurusnya datang. Semuanya pada cari tempat sembunyi. Takutnya nanti digigit. Oke. Terus aman ya jadi ya? Habis itu belum ada ini tahu tempat sembunyi dia itu di langit. Kan gigantu enggak bisa terbang. Ya, benar. Oke, kemudian habis itu semuanya pada mau sembunyi di tempat benar apa tuh batu emas. Tapi sudah sembunyi. Oke, terima kasih Kiva. Saki sudah. Ya, Saki silakan Saki. Ini.
Wah, dinosaurusnya apa aja itu? Baru dinosaurus. Dan dinosaurus terbang tuh ada awan, ada matahari, sama batu-batu. Oke, ada batu-batu, awan, matahari. Dinosaurusnya ada berapa itu punyanya, Zaki? Dinosaurusnya 1, 2, 3, 4. Wah, oke, keren Zaki. Di hutan ya itu ya? Di hutan, banyak pohon makannya. Terima kasih Zaki Kucing. Apa lagi yang menyebabkan di dunia dinosaurusnya? Ada siapa ya? Aku udah tahu ini. Ini pasti Gani. Tanya, jalan-jalan. Biar jelas, Magani. Agak maju dikit, biar gambarnya kelihatan jelas. Oke. Tanya, dinonya jalan-jalan. Dinonya jalan-jalan. Kemana ya? Ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung, terus? Itu namanya itu ya? Biru. Yang warna ungu. Terus yang warna biru itu apa, Magani? Sungai apa laut apa apa ya? Gunung. Biru yang biru. Yang biru. Sungai. Sungai. Oke. Dinosaurusnya Magani ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, banyak sekali. Ya, ada lagi Magani yang mau diceritakan? Ya, itu berarti dinanya baik semua ya, nggak saling mengganggu ya? Iya. Ya, hijab Magani. Oke. Okay. Cerita. Apa yang mau cerita? Devon. Menau ya. Sebentar tahu. Ada mau cerita. Tahu sudah. Sudah. Iya, tahu. Devon ya, Bu ya. Halo. Hai. Devon mau cerita. Oke, baik. Sebentar Devon. Habis Nao ya. Nao jadi enggak Nao? Jadi. Nao masih mau gunting-gunting. Yaudah, ya udah. Ya Nao. Rumah dinonya pelan. Terus. Rumah dinonya apa, Nau? Rumah dino pelangi. Rumah dino pelangi, oke. Terus? Sama ada sungai. Lalu ada dinosaurus yang lihat bunga sama nyumbung. Sama makan bunga. Oh, dinosaurus yang makan bunga. Yang makan bunga yang mana ya? Ini T-Rex sama Brachiosaurus. Oke, jadi enggak galak ya T-Rex-nya ya, Nau ya? Enggak. Baik. Sejap, Nau. Terima kasih. Sekarang Devon. Nau, boleh di-mute dulu, Nau? Oke, Miss. Jadi ceritanya Devon. Ya, ayo Devon. Jadi ceritanya ada visual. Teman-teman yang lain bisa minta bantuan dulu ya. Silakan Devon. Jadi ceritanya gimana, Fon? Jadi ceritanya ada yang bertelur, ada yang mimpi, ada yang makan daun,
Ada. Oh, yang mana itu? Coba ditunjukkan yang bertelur yang mana? Oh, itu lagi bertelur ya. Terus yang makan daun? Yang makan daun? Ini. Iya. Kemudian? Terus ada yang bertarung. Oh, yang bertarung T-Rex sama siapa itu ya? Itu Triceratops bukan ya? Iya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ada yang minum juga. Yang apa? Ada yang minum. Oh ya, minum di kolam ya, di danau. Terus tiba-tiba ada meteor. Wah, hujan meteor. Yang orange itu. Iya. Kemudian? Dinosaurusnya punah. Oh, oke. Okay. Jadi Devon menggambar detik-detik kepunahan dinosaurus. Ya, wah keren. Good job, Devon. Jadi ada hujan meteor, kemudian dinosaurusnya pada kena ya. Iya. Nah, oke, okay. Terima kasih, Devon. Miss Alenka sudah. Ya, silakan Alenka. Dan aku mau, Miss. Aku mau kita. Jadi, karena ini dinonya lagi terbang sama burung. Burungnya dikejar. Terus, ini T-Rex-nya lagi makan rumput. Ini kejar-kejaran. Akhirnya bubar. Oh gitu. Ini mau makan. Huh? Makan ikan. Ikan ya. Muncul ikan hiu. Oh dapat ikan hiu. Terus ini yang ini dinonya mau makan ikan. Mau ikutan makan ikan. Ada lagi? Selesai, Miss. Oke, bagus sekali Alenka. Good job. Jangan lupa dikasih nama ya nanti ya. Sander. Mau, Miss. Ya, udah Sander. Ya. Mana punya Sander? Boleh diceritakan. Ada gunung itu kayaknya ya? Ini gunung. Ini pertama ini dinosaur di Rex. Di bertumpuk dia di mata pohon, jadi ya pohon apa. Terus yang ini lompat-lompat diam, lompat-lompat terus. Lompat iya, kenapa kok lompat-lompat? Dia ditutup dinosaur di. Oh ya. Kalau ini pohon jeruk, dinosaurnya mau matang. Kalau ini bunga matahari tumbuh. Yang ya. Ini ada atas area di benang. Ini ada di bawah air. Itu. Terus ini gunungnya, ini isinya pohon-pohon. Terus ini sudah sore, terang. Ini burung dari sore ditebang. Wah, keren ceritanya. Dinonya ada yang lagi mau makan, ada yang lagi berenang, ada bunga mataharinya. Aku hitung dulu, Miss. Satu, berapa dinonya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8. Hebat Sander, good job. Ya. Terima kasih Sander. Ada yang masih mau cerita? Naira. Ya, silakan Naira. Ceritanya ini dinosaur-dinosaurnya pada ada di hutan. Terus pada bertelur semua. Kok pada bertelur semua? Terus? Ini T-Rex ini jagain anaknya yang masih di telur. Keren, itu ada telurnya ya. Yeah. Ini juga jagain. Ini banyak banget yang bertelur. Wah, banyak sekali yang bertelur. Yang terbang ini juga bertelur. Tapi telurnya dimana? Ditaruh di mana? Anaknya yang mana yang di atas? Yang anaknya merah ini. Oh itu oke. Itu gunung yang hitam itu ya? Gunung berapi.
Iya, gunung berapi. Oh, keren. Oke. Good job, Naila. Hebat sekali. Bagus sekali ceritanya. Oke. Okay. Ada yang lain? Brian, sudah selesai, Brian? Oh, Reo. Habis ini kita mau English time dulu ya, teman-teman. Reo, silakan. Jadi, di sini ada gua, terus di itu orangnya tuh kaget ada meteor, terus dinosaurusnya ini tuh mau makan dombanya ini, tapi dia udah tertembak duluan sama meteornya. Wow, dombanya selamat ya. Jadi dinosaurusnya kena meteor, terus jadi nggak jadi makan domba. Terus terus mereka semua meninggal, jadinya dinosaurus udah nggak ada. Oh, jadi dinosaurusnya punah. Oke. Okay. Wah, keren sekali, Rea. Good job. Terima kasih. Brian, silakan, Brian. Ya. Brian? Ini. Ya? Brontosaurusnya lagi makan daun. Lagi makan daun, terus? Belahnya ada stegosaurus. Stegosaurus, terus? Belahnya raptor. Raptor. Belakangnya T-Rex. Ada T-Rex juga, T-Rexnya ngejar nggak? Enggak, iya. Terus di atasnya ada Pteranodon. Wah, ada Pteranodon. Ada matahari. Petin. Oke, baik. Gambar gunung. Ada gambar gunung juga, oke. Terus ada sungai. Sungai. Ada pasirnya. Wah, bagus. Ada gunung. Ada matahari. Pohon. Pohon. Sama rumput. Oke. Oke, good job, Brian. Terima kasih. Dan tulis. Teman-teman, kita English time dulu ya. Nanti yang belum, nanti kita lanjutkan nanti ya. Miss Vita sudah menunggu di... Miss, Alika, tulis dulu ya. Ya, boleh, silahkan. Oke. Leadernya tadi siapa ya? Sander, Sander boleh panggil. Aku mau minum dulu, Miss. Sander. Ya, Sander boleh panggil Miss Winta. Kita English time dulu ya. Ya, Miss Winta. Miss Winta. Miss Winta. Miss Winta. Apa Sander? Hi Miss Winta. Hi Sander, good morning. How are you? Good morning. I'm fine. Ah, good. Good morning Miss Erma. Good morning Miss Winta. Wow. Really, I'm actually feel bad that I have to stop the story time. Teman-teman semuanya, wah, keren-keren, cerdas-cerdas sekali. I really like the way you tell stories. Wah, ini calon-calon storyteller handal ini di kelas. Imajinasinya sangat keren. Yeah. Well, okay then, friends. As usual, before we start English time for today, we are going to sing Hello, Hello. How are you? Let's go. One, two, three. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Have a beautiful day again. Hello, hello, how are you?
Hello, hello, how are you? Hello, how are you? How are you? I'm very good. Yeah. So, how are you, B class? I'm fine. Okay. I'm fine. Okay. Some of you are fine. Some of you are good. Okay. Anyone having a bad day today? Ada yang harinya not so good? No? Everyone's having a fine, good day. Wow. Great then. Okay, friends. Yeah, that is an awesome drawing, Sander. Thank you. So, friends, for today's English time, Saki, are you changing to a doll? For today's English time, we are going to learn about my daily activities in the morning. Aktivitas sehari-hariku di pagi hari. Now, let's see. Oops, sorry. Hold on. English saya. There you go. So, this is my daily activities. Morning. Morning means apa, teman-teman? What is morning in Indonesian? Morning dalam bahasa Indonesia pagi. Wait, let me change my layout so I can see you. Hold on. That's right. Morning is pagi. Good job. So when after you sleep, this is me when I sleep. What do you do after you sleep? Biasanya kalau habis tidur gitu terus apa yang dilakukan? Bangun tidur. Tambah tidur. Like that. Habis bangun. That's right. Bangun. Mandi. That's right. First activity first is bangun tidur. Nah, bangun tidur. Let's see. After you sleep, wake up. Wake up. Yeah, wake up means bangun tidur. Bangun. So, like, oh, I wake up. I wake up. Let's repeat together. Kita ulangi bersama-sama. I wake up. Good job. I wake up. That's right. I wake up means aku bangun tidur. Bangun tidur. Yeah, when you want, for example, contoh, misalnya teman-teman sudah bangun, you have wake up, but your parents haven't. Tapi papa mama belum bangun. What do you do? Membangunkan, right? So how do you wake them up? You just say, Mama, wake up. Gitu, Mama bangun atau Papa bangun, or Yangkung bangun, Yangkung wake up, like that. You can also use that to wake people up. Nah, bisa untuk membangunkan, bisa untuk bilang aku bangun, I wake up, or wake up. Next one, what do you do after you wake up, Franz? Habis bangun tidur, terus biasanya ngapain? Mandi. Yeah, just like the song, right? Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, that's right. After you wake up, membersihkan tempat
tidurku. Good job. Now that's right. After I wake up, I take a bath. If you look at the picture, what is she doing? Mandi. Kalau dari gambarnya ngapain ya ini? Mandi. Bath, miss. Mandi. Yeah, bath, Devon. Thank you. Means mandi. Good job. Take a bath means mandi. So, I take a bath. Aku mandi. Yeah, let's repeat together. I take a bath. Okay, thank you, Naira. Good job. Yeah, I take a bath means aku mandi. Tadi lagunya gimana? How's the song goes? Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, so when you take a bath, don't forget to gosok gigi. Yeah, that's right. Gosok gigi in English means brush teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Yeah, aku menggosok atau memotong gigiku. I brush my teeth. Let's repeat together one more time. Kita ulangi bersama-sama. I brush my teeth. What do you do? Setelah mandi, setelah gosok gigi, teman-teman? Mengganti baju. Pakai baju. That's right. Of course, ya. Yeah. Pakai baju. In English, we say get dressed. Aku pakai baju. I get dressed. Let's repeat one more time. Kita ulangi bersama-sama. I get dressed. Well done, friends. Get dressed means? Artinya apa? I get dressed. Aku pakai baju. 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 Good job. That's right. Next one. Yes, Allah. What is this? Nyam nyam nyam. In the morning we eat. We called it. Eat. Yeah. What do we eat? Breakfast. That's right, Magani. Breakfast. Yeah. Eat breakfast. Sarapan, teman-teman, artinya. So, I eat breakfast. Means aku makan pagi atau aku sarapan. I eat breakfast. Nom 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 nom. Yeah. Let's repeat one more time. Kita ulang bersama-sama sekali lagi. I eat breakfast. Good job. And then we have wake up. We have take a bath.
We have brush our teeth. Biasa atau bangun tidur makan. We have get dressed. Sudah pakai baju juga. We have breakfast. Kita sudah sarapan. What do we do next? What are we doing right now? Kita sekarang sedang apa, teman-teman? Sekolah. That's right now. Good job. Sekolah. That's right. Go to school. What is school means? Anyone knows? Arti school. Arti school? Anyone knows? The Indonesian. Sekolah. Good job, Zaki. That's right. So, go to school means aku pergi ke sekolah. I go to school. Yeah, let's repeat one more time together. I go to school. Good job. Because this is pandemic and we're having virtual class, this can be Miss Erma. Ini bisa jadi Miss Erma. Dan ini adalah teman-teman B class. So Miss Erma looks at you at the screen. Yeah. I hope the pandemic is over so we can have a class in ceria, ya. Nah. Okay, so friends, I want to ask, are there any activities that you do that I haven't said? Ada nggak aktivitas pagi lainnya teman-teman yang teman-teman lakukan tapi belum Miss Winta sebutkan? For example, exercise. Siapa yang kalau pagi olahraga dulu? Magani langsung. Naira, Reo, let's see. I want to ask Magani. Magani, when do you exercise, Magani? After you wake in up? In the morning. In the morning. Miss. Miss, aku mau pipis dulu ya. Oh, who said? Yeah, go ahead. Sorry, Magani, can you repeat? Mama mau minum dulu, boleh nggak? Magani, boleh diulang, sorry. In the morning. Nanti aku jalan-jalan. Jalan-jalan sama Yangkung? Sama Melo. Oh, sama Melo. Ya, oh, that is so fun. Magani, in the morning. Teman-teman, mohon maaf. Teman-teman boleh di-mute dulu ya. Iya, kalau yang di sebelahnya ada yang ngobrol, ada yang sedang nonton TV atau ngobrol, boleh di-mute dulu suaranya masuk soalnya. Oke, atau dibantu Miss ya. Iya. So, in the morning, Magani, go for a walk with Melo. Magani jalan-jalan sama Melo. Melo is her dog. Melo adalah anjingnya Magani, guguknya Magani. Yes. Yeah, good job. Thank you, Magani. Okay. Now, who fix their bed in the morning? Who fold their blankets in the morning? Siapa yang merapikan tempat tidur setelah bangun? Naira. Okay, let's ask Naira. Naira, do you do that after you wake up? Apakah Naira melakukan itu setelah bangun? Yeah. Yeah. And do you do it by yourself or your parents help? Dibantu papa mama atau sendiri? Dibantu. Dibantu. Did you do it every day? Setiap hari? Wow! Good job, Naira. That is a very good job. Thank you, Naira. What about Reo? Reo? Do you do that every day? Do you fold your blanket and fix your bed every day? Reo?
merapikan tempat tidur tiap hari? Yes. Ya. Yes. Wow. Good job, Reo. And do your parents help atau Cici bantu? Ya, Cici. Mami sama Cici bantu juga. Wah, wow, Mami sama Cici bantu. Wow. Reo sama Mami aja. Oh. Do you have fun fixing your bed? Karena papi bangun baik bersama, terus Mami, terus Rio, baru Cici. Oh, gitu. Oh, I see. That's why usually it's just you and your mom, ya. Makanya biasanya Mami dan Rio, ya. Wow, that is so great. Thank you so much, Rio. Anyone else have other activities? Ada yang punya aktivitas lain di pagi hari selain merapikan tempat tidur atau olahraga? Anyone else? Anyone else likes to play before they take a bath? Ada yang suka main dulu sebelum mandi mungkin? No one? No one plays in the morning. Watch TV. Oh yeah, anyone watch TV? Or watch YouTube in the morning? Yeah. Who said yeah? Now? Yeah. Oh, what did you do now in the morning? Kalau pagi sebelum papi buatin sarapan ada nonton TV dulu. So while you wait for your breakfast, you watch TV ya? Yeah? Jadi sebelum, yes. Sambil menunggu sarapan dibuat, now nonton TV. Oh, okay, what do you usually watch? Apa artinya isinya? Oh ya, biasanya nonton apa? Santiago. What is that? I'm sorry. Santiago. Miss Winta, I haven't watched TV for a while now. Is it a cartoon? Yeah. Oh, cartoon. What is it about now? Can you tell me a little about it? Boleh cerita dikit? Boleh. Tentang apa itu pemain sepak bola? Oh, bukan. Tentang apa now anak laki-laki? Ya, anak Santiago. Anak perempuan sama sepupu. Oh, so it's like Dora the Explorer? Is it an adventure? Oh, okay. Okay, thank you Naomi for the story. I have to watch it now. I'm very curious about it. Okay, thank you. Now for the story. Please. Yeah, anyone else wants to share their morning activities? Ada yang mau bercerita tentang kegiatan paginya? Zaki. Okay, Zaki, the last one. Zaki, can you tell me a story about your morning activities? Boleh cerita tentang kegiatan kucing. Oh, kasih makan kucing. Zaki feed his cat in the morning. Oh, how many cats do you have, Zaki? Berapa kucingnya? Dua. Oh, dua. Is it male? All males or one is female? Cowok jantan, betina? Cowok cewek? Yeah, betul, cowok cewek. Oh, it's a couple. Wah, do you feed them by yourself? Zaki kasih makan sendiri? Kadang Zaki, kadang kakak. Karena itu kucing Zaki sama kakak. Oh, that's very good. That's very responsible of you. You own your pets and you take care of them. Good job, Zaki. Zaki sangat bertanggung jawab. Punya peliharaan dan memberi makan dan merawat. Hebat. Good job. Thank you, Zaki, for the story. Wow. So, some of you, Magani, like Magani, Naira, Reo, they exercise first after they wake up. And then
Naira and Reo also fixed their bed. Good job. And then now, while she waits for her breakfast, she watched TV first. And Zaki feed his cats in the morning. Wow, good job, everyone. Thank you for the story. Nah, now it's time for me to say bye-bye. Thank you, everyone, for your time. I hope you have a great day. I'll see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss Sinta. Thank you, Miss Sinta. See you next week. See you next week. Bye, class. Okay. Baik teman-teman, English time-nya sudah selesai. Tadi ada teman-teman yang belum bercerita ya. Tadi ada Gilang. Gilang apakah sudah selesai? Ada Gilang, ada Ea. Sudah selesai atau belum Gilang? Sudah. Oh sudah, boleh diceritakan dulu? Arya, Miss. Iya. Sama Arya ya nanti ya. Gilang, Arya, Miong, Ea. Ya. Oke, silahkan Gilang. Jadi ini Prasio jadi lakukan. Terus lagi ngapain, terus Jackson lagi kerja-kerja Antilo. Mana Antilonya? Oh, setidaknya lagi kerja-kerja Antilo, iya. Oh, yang itu, oke. Okay. Terus ini lagi ketawa-ketawa. Siapa itu? Oh, ada yang ketawa-ketawa. Siapa itu? Yang mana yang itu yang stay, yang apa itu ya? Stego. Stego bukan ya itu ya? Iya. Iya. Terus ada yang terbang di atas. Apa dia? Terbangnya terbang ya. Terus terbang ke T-Rex. T-Rex. Dan kerja ke seorang kilo. Oh, dia kasih tahu T-Rex-nya ya. Oke, okay. Terus T-Rex-nya denger enggak? T-Rex-nya bilang apa? Oke. 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 Ah, keren. Itu warnanya juga sudah penuh ya Gilang ya. Good job Gilang, hebat. Terima kasih Gilang. Oke, okay, ada Arya. Arya mau diceritakan gambarnya ya? Mau. Ya, silakan Arya. Oke, itu dinosaurusnya banyak sekali ya. Lagi apa itu ya? Atau di mana itu? Minum. Lagi minum. Yang mana ya yang minum? Yang ini. Coba diangkat sedikit ya biar kelihatan gambarnya. Iya. Terus ada apa aja itu? Yang biru itu apa? Sungai apa laut apa danau? Danau. Danau. Terus yang hijau-hijau itu? Pohon. Pohon. Berarti lagi di mana itu? Di hutan? Oke. Okay. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, okay. Good job Arya. Terima kasih. Iya. Erela? Punya Erela sudah? Sudah. Oke, mana punyanya Erela? Diceritakan. Oh, ada rumahnya. Itu gimana ya ceritanya ya? Ini rumahnya Eyang. Di sini ada Eyang. Oh, ada Erela ya. Kemudian? Ada yang makan pohon. Ada yang makan pohon. Oh, itu di sekitar rumahnya Erela banyak dinosaurusnya ya? Iya, ya pelihara dinosaurus. Oh, ya pelihara dinosaurus. Iya, oke. Okay. Ada yang makan pohon. Ada yang apa lagi itu ya? Ya? Ada yang. Ada. Ada yang lagi apa itu main? Iya. Oh, itu lagi pada makan ya? Ya? Ada batunya. Oh, ada batunya. Oke. Okay. Iya, ada lagi ya? Ada yang makan rumput. Ada yang makan rumput juga. Iya, oke. Okay.
Ada lagi? Ada yang lagi terbang. Lagi terbang. Oke, good job. Iya, oke, good job sekali. Good job, Ea. Bagus sekali. Terima kasih, Arela. Terakhir, Niong. Silahkan, Niong. Mana punya ya, Niong? Ya, coba diceritakan, Niong. Ini sudah selesai. Ya, udah selesai. Itu gambarnya apa aja, Niong? Ada apa ya itu ya? Yang biru itu apa nih yang? Sumur di sungai. Udah. Oh, sungai. Terus ada apa lagi itu? Cari makan. Minum. Cari makan. Minum ya. Terus ada apa lagi? Pohon. Ada pohon. Oke, baik. Oke, terima kasih Niam. Good job. Baik teman-teman, nanti jangan lupa gambarnya difoto ya, dikasih nama ya. Ya. Nah, Zoom kita hari ini sudah selesai teman-teman. Ya. Dikasih tanggal enggak? Boleh, dikasih tanggal boleh. Ya. Oke, Kak, jalan-jalan kemana itu, Kim? Jalan mau anterin kakak. Oh, mau anterin kakak ya. Oke, nanti dikasih tanggal ya. Boleh dikasih nama. Oke, teman-teman. Kita mau tutup dengan doa. Tadi yang bertugas untuk memimpin doa penutup tadi. Bentar. Brian. Oke? Iya. Ya, silahkan Brian. Menemukan kupingnya. Are you ready, Brian? Yes, I'm ready. I'm ready. Dear God. Thank you. Thank you. For good lesson. For good lesson. Today. Today. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pelajaran. Atas pelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan hari ini. Hari ini, amin. Terima kasih Brian. Now let's see my friend. Time to go home. 1, 2, 3 My friend is time to go home. Besok hari Rabu ya. Oke. Okay. Bye.